Assalamualaikum. Hey, good morning YouTube. Alright. Okay guys. Sebelum saya nak mulakan video ni, saya nak inform yang Instagram saya, Bob_YP username, dah kena hack. Masa tu kena hack 251,000 follower. So kena hack account tu dan juga account team Bob YP. Saya tak pasti sama ada hackers ni domestic ataupun international. Tapi itulah, rasa tipis dah nak dapat balik. And then saya tak adalah macam kecewa sangat pasal dah 5 tahun 6 tahun saya buat Instagram tu, dah sampai 250,000. And then tiba-tiba ada orang hack, orang ambil, orang yang tak bertanggungjawab. And then saya itu ada sedikit lah. Tapi sebenarnya yang saya lebih kecewa sebenarnya, gambar-gambar dan caption dalam tu lah. Macam semua tu ada tarikh kan, tarikh that moment. So benda tu saya dah video apa, record. Saya scroll 6 tahun apa yang saya buat. So boleh dijadikan cerita dalam YouTube lah. Saya letak muzik ke kan, untuk kenang-kenang balik gambar-gambar. Tapi caption tak dapat semua lah. Saya mana caption yang penting, saya screenshot lah. So hari ni saya nak ke Route 77. Saya ada kerja sikit, saya nak bergambar. Dan saya nak tunjuk saya main jaket ni, vest saya pakai ni daripada Rebel Reaper, Rebel Reaper Custom daripada US, di mana vest ni custom made untuk saya dengan color hitam merah leather. Dalam dia ada lining team Bob YP. Memang saya suka sangat lah. So pakai full face naik glide ni memang serius, angin sikit pun tak rasa. Saya pun sebenarnya tak tahu macam mana Mak Saleh kat luar sana dia boleh tahan. Saya rasa kalau saya buka visor pun barulah ada rasa angin kena muka. Kalau tak, memang tak kena. Kecuali kalau bawa laju kot, baru boleh ada rasa lah. Saya buka sikit lah kot, nak menapas pun tak boleh, pasal rasa macam angin langsung tak ada. So saya nak ke Route 77, ada kerja. Mungkin nak tengok motor sponsor saya dah siap ke belum. And then nak tapau lunch lah. Dah apa, saya pun dah lapar dah ni. Itulah aktiviti hari ni. Kalau sempat nak pergi ke Asiang, Asiang dah tunjuk dah video yang dia buat motor VS saya tu. Dia kata rocker arm pun tak ngam belaga. Rocker arm yang Espada Racing tu dia belaga. So nak kena nak kena potting sikit, nak kena gosok sikit supaya dia tak belaga. And then lele semua pakai balik. Spring valve tu pakai yang Uma LC punya. Dia punya retainer seat atas tu, saya tak ingat Asian pakai brand apa. So dia kata semua dah ok. So bila ambil motor nanti dah boleh terus pergi ke dyno. Kita tunggulah esok, baru kita ke dyno lah. Hari ni kita tengoklah aktiviti apa hari ni. Cuma tu lah, saya ada letak dekat bawah saya punya Instagram baru. Bolehlah follow balik. Tapi saya rasa, saya tak tahu lah nak buat Instagram macam mana. Tengoklah. Rasa macam fobia pula. Boleh dah kena macam tu kan. Kesilapan saya, saya tak ada two factor authenticity. Saya tak register masa tu. So maknanya kalau orang nak tukar account, tak perlu nak TC number. Kalau perlu, kira-kira saya dah selamat dah. Pasal yalah, handphone kat saya, TC mana dia dapat kan. So ok lah, jom lah kita tengok lah ke mana pergi. Saya pun nak layan lagu Awi. Jom lah.
Okey, motor pun dah bersih. Tak tahulah nak pergi jumpa Asyang ke tak ni. Kita tengok macam mana dulu keadaan. Pasal hari macam nak hujan. Hari memang macam nak hujan. So kita tengoklah. Alright. So selesai dah apa yang nak buat dekat Route 77. So sekarang ni saya on the way. Tengok cuaca macam boleh jumpa Asyang, tapi mungkin nak balik tukar motor dulu lah, pasal takut hujan. Okay lah, balik-balik dulu. Kalau kata hujan, kita naik motor lain. Motor ni baru je cuci. Jom. So, hari ni adalah hari esoknya. Saya dengan Roglide lagi. Sekarang ni saya nak on the way ke Armor Blaze. Armor Blaze ni kedai yang pasang film protector apa? Protection paint, paint protection film. Tengah nak pasang benda tu. And then saya tinggal motor. Saya dengan King lekas, dia bawa tracer kat belakang. So hantar tinggal. Hari ni memang banyak gila kerja, busy. Hari ni kira last day kebizian. Lepas tu dah boleh tenang-tenang dah, nak fokus 4 hari bulan pula. Tengok buka ke tak buka ke. Sebenarnya COVID ni dia takkan pergi ke mana-mana. Sekarang ni kita dalam keadaan win or win, die or die. Dia macam tu lah lebih kurang. Pasal COVID memang sentiasa akan ada di sekeliling kita. Kita dah PKP, tapi tertutup kedai makin naik, bukan makin turun. Tapi kalau kata kita tutup kedai terus, ekonomi tak ada. So sekarang dia dalam keadaan yang betul-betul susah sebenarnya. Ibarat macam mana kau nak pergi ni, signal ke kanan, lepas tu macam yalah, apa, di luar mati mak, di telan mati bapa. Macam tu lah. Buka kedai, orang kes banyak. Tutup kedai, banyak kes orang tak ada duit. Boleh jadi keadaan panik. So sebenarnya dia nak kena ketatkan lagi SOP seketat-ketatnya, dan kita kena teruskan hidup kita. Saya rasa itu je lah kot jalannya yang terbaik untuk mengadili semua orang. Kalau ikut hati saya, tak apa, tutuplah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, setahun nak tutup, bagi saya lagi bagus. Tapi itu bagi saya. Tapi bagi orang lain, lain pula. Bukan kata saya duit banyak, tidak, tapi saya ya, itu yang saya nampak yang paling bagus. Dan saya pun boleh fokus benda lain, contohlah kan. Tapi itu takkan berlaku lah. Mesti macam mana pun ekonomi tetap kena jalan, pasal masing-masing ada tanggungjawab masing-masing. Macam tu lah ceritanya. Pasal kalau tidak, nanti kalau company-company gegasi semua lingkup, orang yang tengah kerja ni pun tak kerja, semua orang menjaga, siapa yang nak membeli kalau ada semua menjaga? Betul tak? Jadi power membeli tu kan, power menjaga pun dah kurang, power membeli pun dah tak ada. Okey, jomlah, tak nak bebel dulu. So, everybody stay safe. Saya nak on the way terus ke Armor Blaze. Wow. Tak lepas. Bukan yang besar lagi nak U-turn.
Wah, itu dia king lekas kat belakang. Steady. So okay, jomlah kita pergi Abang Blaze.